gratis yang dilaksanakan di pertigaan Wonotunggal Banjo Wonotunggal. Alhamdulillah kemarin pembagian takjil gratis ini mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Kemudian kegiatan tersebut bertujuan untuk berbagi dan juga sebagai siar dakwah bersyarakatan sekaligus memperkenalkan mahasiswa kepada hamba lainnya. Sudah menjadi musyaki bagi Lajismu Batang, karena slogan dari Lajismu Batang adalah berbagi untuk sesama tak perlu menunggu kaya. Jadi kita semua itu ojo ngantari sugi nek ono langsung disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nah itu yang menuju umat beransur-ansur beransur-ansur itu orang sekaligus memakan waktu kurang lebih 23 tahun. Diturunnya Al-Quran itu 23 tahun diterima Nabi, tidak sekaligus satu pengurus. Terus Nabi turunnya Al-Quran yang pengurus seberapa umatnya Pak? Al-Quran malah menyimpan duit, alasannya apa-apa itu ya orang-orang yang jipuk.
Banyak tuyul dasiran ya tetap panik ya kuyo ngono. Tuyul dasiran iki putune dhewe iki lho. Putune dhewe bener. Kok ngendi wae ya ngerti. Kendral wae ya rapi ya. Lancar semua ya, saya di tempat ini ya itu harapan buat semua ya, dan lanjutnya masih ada jalannya ya, semoga hari tetap maju sudah untuk ini acaranya sangat berkesan kita, apalagi